Yes, boleh nampak yes, tak? Yes. Nampak, nampak. Okay. Kami sangat jelas, nampak. Nampak. Okay. Boleh nampak. Okay, thank you. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua pengunjung Bicara Ilmiah EPPBIP, IPGKPT. Dengan tajuk kali ini, tajuk yang spesifiknya adalah kesan pemilihan warna ruang dalam mempengaruhi emosi, yang mana Bicara Ilmiah ini adalah anjuran unit latihan dalam khidmatan IPG Kampus Pendidikan Teknik dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia. Tajuk kesan pemilihan warna ruang dalam mempengaruhi emosi ini akan disampaikan oleh penceramah kita dari UTM, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru. Puan Siti Nurul Hanna binti Haji Miskan, pegawai Senarai Kekanan UTM. Jadi sebelum kita memulakan bicara ilmiah kita, dimohon para pengunjung, para pendengar sekalian untuk sama-sama memberikan kerjasama untuk memastikan kelancaran bicara ilmiah kita kali ini. Antaranya mohon tuan-puan matikan mikrofon tuan-puan. Jadi sebarang pertanyaan aspek teknikal, nak tanya pasal SPLKPM ke apa, bolehlah tuan-puan catatkan pada ruang chat. Kemudian bagi soalan yang berkaitan tajuk kita, so bolehlah diletakkan juga pada ruangan chat. InsyaAllah saya panjangkan pada puan penceramah untuk beliau ulas. Apapun tertakluk pada masa yang ada. Jadi untuk kita tidak membuang masa, kita persilakan penceramah kita, Puan Siti Nurul Hanna. Must turn on the mic tak dengar. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terima kasih kerana bersama Dr. Azimah dan saya. Okay, saya bukanlah orang yang paling mahir dalam bidang ni, tapi saya cuba menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang saya baca selama ni, sebab warna adalah satu passion saya dan juga salah satu metod kajian saya semasa saya belajar dulu ya. Okay. Bila saya dapat dapat call daripada Puan Azimah, which is sister of my best friend, Dr. Azura, saya terkejut sebenarnya sebab sebenarnya saya memang tengah betul-betul cram dengan beberapa aktiviti bengkel. Hari ni pun back to back tadi ada meeting, kita ada program. So bila kata masuk awal tu sebenarnya saya kata how awal. So saya kata okay, pukul 2 saya dah ada online. Yang saya takut adalah soalan, sebab saya tahu ni ramai orang yang pandai-pandai. Ada seorang sahabat saya yang ada satu belajar dia pun ada mesej saya, oh dia kata dia akan join. So saya takut jugalah, okay, tak apa. Dan saya pilih tajuk ni sebenarnya dia ada impak yang dekat dengan kita semua. Siapa yang tak suka warna, betul tak? Siapa yang tak terlibat dengan warna? Sebab hidup kita ni sebenarnya penuh dengan warna. Setuju tak? Audience, setuju tak? Setuju. Sebabnya. Setuju. Okay, terima kasih. Okay. Sebab kalau saya cakap topik lain yang berat-berat nanti, macam you all kena paksa dengar macam tu kan. So, hari ni kita cakap pasal kesan pemilihan warna ruang dalam mempengaruhi emosi. Dia boleh dipraktik ataupun sebenarnya berlaku setiap hari, kerana kita balik rumah, kita tengok cat warna dinding rumah kita kan. Is ruang saya pilih macam yang paling dekatnya dinding lah. Okay? Kita dalam kelas pun sebenarnya pelajar kita pun expose dengan dinding. Sebab kadang-kadang saya tengok ada kawan-kawan share aktiviti mengecat.
bilik kelas lah, ruang saya tu ada yang merah, warna oranye, saya kata betul-betul merosakkan emosi pelajar. Sebab tak semua warna boleh diterima oleh emosi manusia dalam tempoh yang lama. Okay, so berhati-hati ya para guru, para pensyarah. Sebenarnya kita berhak untuk buat teguran kepada pengurusan kalau kita rasa kita berada dalam compound yang tidak supportive. Maksudnya kalau kita cikgu, kita tengok banyak sangat elemen yang macam mengganggu pelajar, sebenarnya pelajar kena masuk belajar kan, tapi dia terganggu dengan ruangnya. Okey, benda tu akan efek kepada emosi. Bila emosi tu dah terganggu, dia tak boleh nak terima apa yang kita ajar, betul? Okey. Sebab tu dalam sesi ni kita akan banyak bercakap tentang warna. So ada kat sini yang memang bidang design ataupun memang mengajar subjek seni ke? Ada siapa? Tak ada. Okey. Okey, sebenarnya kalau kita cakap pasal warna ni, dia memang orang kan pernah berkata juga that it's about therapy, terapi warna, terapi mata. Sebab kalau kita lihat, biasa saya tahu ramai yang dengar, kalau kita tengok hijau, dia untuk menyejukkan mata, betul? Itu sebab warna. Maknanya ruang tu sama ada indoors ataupun outdoor. So dia apa yang dekat sekeliling kita ni is a ruang. We inside the compound, kita dalam ruang . Sama ada vacuum atau tidak. Okay, and doktor, slide tu memang tak ada ataupun tak apa, saya bercakap dia. Slide ada sekejap ya. Okay, so, nampak ya? So kita pergi dekat nombor tiga terus. Nombor tiga ya. Okay, actually sebelum saya dah present, so kita akan bercakap pasal macam mana sebenarnya kalau semua pensyarah ataupun guru-guru sebenarnya boleh ambil ni sebagai satu inisiatif, kita buat research base macam apa yang dapat kita boleh ambil untuk hari ni. So satu, kita menentukan kebesaran warna. Maknanya kita tengok kalau pelajar kita tu dah kebetulan kelas kita tu berwarna-warni yang hebat. So kita tengok pelajar tu restless lepas berapa minit. Yang ni nanti you all sebenarnya boleh praktikkan juga. So and then kita cuba, saya punya research ni, kita nak mengesyorkan kepada pengurusan standard yang boleh untuk kita menggunakan ruang tu untuk kebajikan sosial pengguna secara maksimal. And then meningkatkan kemudahan untuk memberi alternatif lebih baik kepada rawatan emosi tanpa ubat. Sebenarnya kalau ruang ni, sebenarnya kalau ruang dia betul, warna dia betul, dia mengurangkan rasa stres. So sekarang ni kalau you lihat macam saya dekat UC, kita ada satu pusat counseling tau. So pelajar kita ada mengalami gangguan emosi kadang-kadang sebab terutama dalam PKP yang lepas, mereka duduk lama dalam compound kan. Sebab kita punya kabinet tu warna merah tau. Dalam kita punya college. So dia ada efek macam orang tengah stres, you tengok kabinet yang lama tu, macam lama tengok benda warna merah, dia akan arouse you. Okay. So next doktor. So nanti saya akan saya punya talk hari ini saya ambil yang simple. Kita ambil beberapa literature pun. Literature saya tu bergantung pada research yang dekat Asia Tenggara. Saya ambil dari Indonesia, Malaysia macam tu. Supaya actually kesan tu lebih dekat dengan kita, sebab kalau saya ambil yang dekat UK ke US ke, nanti got to do sangat dengan kita sebab kita budaya yang kita beza kan. Si doktor next. Okay. Yang ini simple. Cuma semua orang tahu, tapi jarang orang nak ambil tahu secara documentation. Okey, warna ni adalah sifat cahaya yang ditutupkan lebih panjang gelombangnya sampai ke mata kita. Sebab ada orang nak berwarna kan? Betul tak? Ada orang lihat warna biru, dia biru macam ni tapi dia interpret sebagai biru kehijauan. Okey, tapi sekarang hidup kita banyak dengan skrin. Skrin kita pun kalau kita tak calibrate setiap tempoh yang tertentu, dia kalau pergi dekat skrin orang A dengan skrin orang B, dia akan berbeza, betul tak? Okay. So, yang ramai orang tak tahu, julat panjang gelombang nampak cahaya tu dipanggil sebagai nanometer. Nanometer ni sebenarnya sangat halus.
sangat-sangat halus. Dia 1 per bilion daripada 1 sentimeter. So berapa halusnya mata kita, sebab tu ada orang rabun, dia akan efek warna. Kan? Betul tak? Sebab yang dia punya function nanometer tu dah kurang beban orang biasa. Okay, yang ni ada dua warna. Rasa kalau cikgu sendiri dia tahulah warna utama yang dekat tengah-tengah tu kan. And sebelum kita bancuh, nanti kalau masuk sekolah ni, you belajar ada baju warna hitam lah, baju warna putih lah, whatever it is kan. Secondary warna and then terus dan berikut-berikutnya. Okay, next doktor. Okay, apakah kaitan warna dinding dengan emosi? So kat sini semua orang boleh baca, okay. Sebab visual dan warna tu dia besar. So impak dia besar. Kalau kita contohnya, kalau kita pergi hospital, kenapa dinding dia warna very light cream ataupun putih? Sebabnya warna tu kerja-kerja medical ni dia berkhidmat dengan manusia. So dia setiap hari memang terlibat dengan emosi. So untuk membantu para jurawat, doktor ni, sebab tu dia punya cadar putih, dinding putih, sebab semua tu sebenarnya dah ada kajian untuk membantu mereka less emotional. Sebab kalau doktor-doktor ni emosi, dia akan sedih kan. Alamak, dia ni patient aku ni ada harapan, dia tak ada harapan. So dia dah ganggu treatment untuk next. So untuk lesskan emosi tu, supaya maksudnya mereka lebih stabil, so pendedahannya adalah banyak warna putih. Okay? Okay, warna juga adalah satu elemen yang berkait rapat dengan keperluan khusus. Yang saya tadi, kalau doktor dia more pada ni. And then kenapa bilik bedah pun semua kenapa putih, lantai semua mesti warna cerah dan putih? Sebab kalau ada kotoran, kalau ada benda-benda yang tidak perlu ada, mereka lebih nampak. Lepas tu pencahayaan akan lebih jelas. Bayangkan kalau bilik bedah kita tu, ruang hidup kita warna hitam. Doktor stres, patient memang dah, saya pernah melalui 4 kali pembedahan. Nak masuk kita masih sedar. Saya masuk tu masih sedar, sebab kat luar tu, sebab saya ada isu, ada orang sebelum pintu masuk dia dah tertidur. Tapi saya ada masalah, kalau orang nak tidurkan saya masuk pembedahan, dia kena bagi double jab. Dan saya selalu pesan doktor-doktor, saya perlukan double jab sebab daya tahan saya sangat tinggi. So doktor, saya akan pergi pembedahan saya dengan doktor yang sama setiap kali. Sebab kalau tidak, nanti dia tersalah bagi ubat tahan sakit macam tu lah. So kalau you masuk dekat dewan bedah, you akan nampak semua benda. Most of benda ada dah berwarna cerah. Dan lampu dia memang sangat-sangat cerah. Kalau you tengok atas tu, mata you berbinar lah. So, tapi doktor-doktor ni memang dia di-train untuk melihat benda sekecil-kecilnya menggunakan lampu. Malah mereka memakai juga microphone. Micrometer untuk lihat tu eh. So setiap biasan warna dinding ni memang berpotensi untuk memberi kesan kepada apa gunanya, sama ada dia jadi positif ataupun jadi negatif. So siapa yang kat rumah bilik tidur dia warna maroon ke, hijau gelap ke, ada? Okay. Zurina Suliman ada? Rumah warna apa dinding? Putih je. Putih. Ni point zero sompot ni. Rumah warna apa dinding bilik tidur? Warna, oh, Positif Halimah kata warna krim dalam bilik. Ada siapa tak yang warna merah? Sebab my own sister, Kak Long saya, memang suka warna merah. Cadar bantal langsir. Saya cakap, kakak tak stres ke? Tak apalah, dia kata dinding warna putih. Dia kata, okay. Sebab dia ni memang, Cik Mazlul suka baby blue. Okay, tak hijau lembut. Okay, right. Purple cerah ke purple gelap ni? Ni. Oh, soft pink. Okay, good. Maknanya, cuba you dah biasa dekat yang lembut tu, you pergi masuk dekat bilik orang lain warna merah. You sekarang you boleh practice apa yang saya cakap ni. You masuk dekat bilik you tu, lepas tu you pergi masuk dekat bilik merah. You mesti akan pening sekejap. Kenapa? Sebab kita punya mata tak boleh nak kena adjust, and then emosi kita mesti akan ada kejutan. Okay? Bayangkan kalau ada orang tu duduk dekat bilik warna merah selama 4 jam straight. Dia tak boleh pandang kanan, boleh pandang kepada merah je. Macam itulah maksudnya, kalau riset saya dulu nak buktikan bahawa merah tu sebenarnya maksudnya ada certain warna dia boleh menjadi penderaan. Dia tak payah dera orang, you masuk je bilik tu, bilik warna merah.
pelajar jahat ni masuk biji merah, pelajar jahat ni masuk warna oranye, yang ni masuk warna kuning. Sebab kalau ikut kajian, memang warna setiap warna tu ada kesan yang berbeza. Ya? So yang ini adalah yang saya katakan tu, dedahan warna dalam jangka waktu tertentu akan memberi kesan yang berbeza. Okay, next doktor. Okay, dari segi psikologi, sifat warna ni mampu mengubah rasa, mempengaruhi cara pandangan seseorang terhadap ruang dan menutupi ketidaksempurnaan dan juga membangun nilai suasana. Okay. Yang keduanya, warna memberi kesan yang paling cepat dalam mewujudkan satu transformasi. Maknanya, daripada orang tu ceria kepada tak ceria. Misalnya lah, daripada orang tu lapar kepada hilang rasa lapar sebab satu benda. Tapi biasanya orang tak lapar jadi lapar. Kalau tengok McDonald's warna merah je, terasa macam lapar. Ha, walaupun tak nak makan burger ke ayam, ni nak makan fries lah. Something like that. That's the research yang mengatakan bahawa most makanan ringan dalam dunia, you akan lihat memang ada warna merah. At least orange. Kenapa? Sebab dia menerujakan rasa. Dia akan spark. You tengah drive. Sampai budak kecil bercakap, Mak KFC. Dah makan dia tadi. Mak KFC, satu sebab brand, kedua sebab warna. Okay? Sebab tu kalau ada orang jual makanan, dia punya paket je warna putih, rasa nak sentuh tu ke ada twisties yang warna oranye, warna merah kat sebelah. Tangan you, otak you akan bagi arahan untuk yang berwarna lebih terang. Eh? Sebab dia excitement tu beza. Okay, warna memberi kesan paling cepat dan mudah. Kenapa? Okay, kalau, okay, dalam riset, nanti ada saya sebut. Lelaki dengan perempuan, dia warna favourite ni, dia ada kontra di. Nanti akan lihat. Sebab saya selalu jumpa rakan-rakan yang minta bantuan saya untuk beri nasihat, untuk mewarna apa. Memilih warna, cat kat rumah, biasanya dia ada isu pasal suami dengan isteri. Isteri nak warna lain, suami nak warna lain. Sebab suami ni, dia punya understanding lain. Dan emosi lelaki dengan perempuan tak pernah sama. Kecuali dalam kes-kes yang terpencil. Okay. So, kalau kita nak cakap, nak cakap banyak, warna ni sangat subjektif. Ramai orang kata, ala puan, saya suami isteri okey je warna merah. Ala, saya okey je. Puan je fikir macam tu. Tak, sebab kita mengambil kira kajian secara besar. Iaitu untuk manusia-manusia normal lah sebenarnya. Sebab tu kalau puan dengan suami ataupun isteri tu, tuan dengan isteri memang sekata, sehati, sejiwa tu, memang you all dah dalam level yang berbeza. Maknanya sangat rare lah. Okay? So, cuba cari kat rumah. Cuba check kat rumah, nanti balik tanya. Atau yang kat rumah ni sekarang tengah kat rumah, cuba tanya, sayang-sayang, saya suka warna merah ni okey tak? Selama-lama ni, cat dinding warna purple ni, sayang sebenarnya okey ke tidak? Keterima je. Ataupun suami yang cat. Isteri kata, alah dah cat lah macam mana, kan kita tegur kecil hati. Walaupun setiap hari, kalau lah boleh, kalau lah boleh tukar dinding. Ha, kalau yang rajin tu, mamang tahu ni saya pasang wallpaper ke? Ha, dia buat something. Ada orang redor je lah, nak macam mana kan? So kalau yang di daripada Paul Bertrand ni memang popular lah, kita memang pegang walaupun dia ditulis pada tahun 2002 dia warna definisi bersifat warna yang terpantul secara subjektif ni, ia memberi kesan yang kuat kepada tingkah laku manusia secara spontan. Yang ni memang betul sebab macam saya kata tadi lah, kalau you expose budak yang nakal ni, budak yang nakal dengan budak baik lain tau, dia punya land. Kalau budak nakal masuk dalam bilik warna merah dengan budak baik masuk bilik warna merah, dia punya reaksi dia akan berbeza tapi hasilnya sama. Sebab dua-dua akan jadi lebih agresif. Okay. So kalau ramai ada kawan-kawan yang datang jumpa saya, kena ada MPM saya, puan-puan, anak saya selalu tanya, nak cat ni kat rumah siapa? Bilik sendiri ke? Bilik anak ke? Bilik? Dia kata, oh bilik anak perempuan. Dia tanya yang pertama saya tanya, dia suka warna apa? Kadang-kadang mak-mak dengan ayah ni dia lupa anak aku perempuan ikut warna perempuan. Tak, tanya dulu siapa yang menghuni dalam bilik itu. So kalau dia kata tak kisahlah mak, apa-apa pun okey, adik suka je. Tapi saya selalu simak balik, dia suka toy apa? Tengok toy dia warna apa? Some anak ni, setengah kanak-kanak dia tak tahu nak iman ekspresi atau dia tak faham jawapan dia tu akan memberi kesan kepada kehidupannya sampai cat tu ditukar. Betul tak? Sebab saya dia kecil, saya selalu ajar, saya ada dua anak saudara perempuan yang dia kecil yang selalu dengan saya. Dia kecil saya dah tanya soalan tu.
Saya tanya waktu makan. Adik-adik sekolah apa? Warna. Kenapa nak pilih warna? Dia tanya saya balik. Adik-adik, kalau mak beli baju, adik suka warna apa? Kalau tanya soalan macam tu, dia akan jawab, oh, adik suka warna kuning. Tapi kalau baju kuning tak ada, adik nak. Kalau kuning tak ada, adik nak warna biru. Jadi saya tahu dah, dia punya favorite apa. So, tanya kakak-kakak nak warna apa. So, saya selalu advice kepada adik-adik ipar. Saya kata, ni, budak-budak ni suka warna ni. Sebab tu kadang-kadang merajuk baju dah beli tak pakai. Bukan sebab dia tak suka, tapi sebab tak suka warna. Sebab saya kalau travel, saya bawa anak saudara saya. Packing baju warna ni. Bawa macam mana, kita akan pergi event apa. Diorang akan pack baju dia sendiri. So, bila saya tengok range baju tu, saya tahu. Biasanya mak dia gunakan, adik saya atau ibu dia akan gunakan tu untuk mengecat rumah, belikan barang-barang mereka, warna apa. So, hasilnya sangat bagus. So, anak saudara saya yang berumur 2 tahun, bila saya ajar melukis dengan komputer, saya pun tengok dia akan guna warna apa. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh gunakan tu untuk kita sama-sama optimumkan, maksudnya anak-anak kita tu interact dengan kita. Ataupun dia tunjukkan dia punya individual kebolehan tu dengan warna. So, kita encourage diorang. So, warna ni ramai orang tak fikir penting. Tapi sangat penting untuk boost. Okay? So, next, doktor. Okay. So, kita lihat sikit untuk gambar. So, cuba tengok. Dua-dua warna ni aman je kan? Rumah saya biru, putih macam tu. So yang ni saya ambil ni, satu yang girly, satu lagi yang natural. So putih dengan pink. Okay, next doktor. Okay, yang ini warna-warna yang agak tegas dengan deep blue, tapi dia mix juga dengan warna-warna light. So dia a bit balance. Saya rasa ni common people akan masuk ni rasa macam okay je. Betul tak? Ke ada siapa yang rasa kalau masuk bilik ni dia rasa macam tak boleh tidur? Rasa apa tak? Nasib best. Lydia, you boleh tidur tak dalam bilik tidur tu? Boleh? Okay. Boleh. Saza kata macam gelap je. Okay, maknanya Saza berjiwa sangat lembut. Okay. Ni Cik Ahmad Azli ni. Rasa-rasa bilik tidur kat rumah tu, wife yang pilih cat ke Cik Ahmad Azli yang pilih cat? Cik Azli, saya tak dengar apa jawapan Cik Azli. Okay, ada yang jawab, ruang jadi sempit kalau warna gelap. Okay. So, maknanya kalau kita puan, tengok. Puan, betul-betul saya puan. Tak dengar. Ya ke? Saya. Betul-betul. Tadi jelas eh? Kenapa eh? Kejap eh. Okay. Jelas tak? Jelas. Okay. Nur Zulfa kata nampak sempit. Tak, tadi saya check saya punya plug connection. Tengok macam okay. Ruang gelap dan sempit. Ini betul-betul macam tadi tu. Yang jiwa sangat lembut ni. Mesti orang yang gambar pertama kan. Okay. Remy Jasnita. Saya sukanya nama ni. Tapi tak ada gambar. Orangnya tak nampak. Okay. Puan Remy. Yang ni kalau puan ada dapur macam ni, puan rasa nak masak ke tak nak? Sayang nak masak. Ha? Sayang nak masak? Dah salah. Tengok ada. Okay. Okay, next doktor. Okay, yang ini dia warna earth. Okay, relax. Warna yang first ni adalah banyak warna tu dekat rumah saya. Okay, yang kedua ni nampak lebih hangat. Betul tak? Yang gambar di sofa tu dia lebih hangat. Dan cozy lah bagi saya sebab dia tak terlalu macam orang yang, kalau gambar yang pertama tu warna tu macam orang-orang sangat kemas sangat macam tu kan. Yang kedua tu cozy. Okay, next doktor. Okay, cuba bagi, saya nak ada 4 orang bagi pandangan tentang warna, pemilihan warna ruang ni. 4 orang eh doktor. Kalau tak ada 4 orang tu saya tak move next slide. Cepat. Okay, Lydia nak jawab apa Lydia? Aku saya. Apa soalan tadi doktor? Kalau tengok ruang warna merah ni, apa awak rasa? Okay, kalau tengok warna merah ni saya rasa macam
macam keadaan tu macam buatkan emosi saya, emosi saya macam bila contohlah bila balik kerja kan macam dekat kerja pun ada tekanan. Tapi bila tengok mana-mana rasa macam membara pula. Oh, maksudnya membantu memberi semangat sendiri eh. Okay, tak apa. Yeah. Dr. Siti cakap apa? Warna panas tak sesuai. Okay. Okay, kenapa tadi kan? Macam dia ada dua tau. Kalau tengok betul tu yang a big hello is a business company. Right? Okay. Yeah. Satu lagi tu adalah ruang yang a bit privacy. But I think is more corporate company. So cuma yang tadi kan toilet kan? Toilet. Okay. Tanggapan saya masa saya buat research ni, kalau yang toilet warna red, satu, kenapa tau? Mereka tak nak orang lama dalam toilet. Okay. Betul. Sebabnya kalau tidak nanti diorang ada isu okay, kalau lelaki dia smoke, whatever it is kan. Okay. Siapa ni? Shakila cakap-cakap sangat korporat, bersemangat, maju jaya, hardworking environment. Ha, kau tu. Okay. So, yang big hello tu sesuai untuk ruang kontak utama dalam pejabat dan pertama. Lebih bersemangat. Maksudnya kalau datang pagi kan, daripada ngantuk tu, buka mata gitu, hello kan. Macam tu lah. Dia tak payah cakap tau. Yang orang yang jaga tak payah cakap, dia mana hello macam tu kan. Okay. Dr. Siti kata tak sesuai untuk terapi balik kerja. Oh, Lydia sebab dia bersemangat, sebab dia stress. Bila nampak Mira tu, dia macam terkejut, terus hilang lah. Dia punya stress. Okay, dia ni macam, Lydia ni macam kakak saya. Sebab tu saya tanya Lydia dua kali. Sebab saya suka nama Lydia ni. Okay. Okay, ada yang jawab. Mazrun, ada misi yang perlu dicapai. Mazrun boleh on mic tak? Kenapa you cakap macam tu eh? Mana Mazrun? Alamak, seram lah nak jawab. Tak apa, sebab saya suka jawapan tu. Sebab tu saya tanya. Sebab merah ni kalau kita tengok macam Honda kan. Ha? Honda. Macam Honda kan a power of dream kan. Jadi bila kita tengok merah tu macam yang tadi cakap, dia kata bersemangat pada waktu pagi kan. Jadi macam kalau pagi tu mungkin boleh lah. Tapi kalau macam balik kerja tu, macam misi tak tercapai lagi. Itu pandangan saya lah. Okay, faham. Okay, sebab tu tadi maknanya kesan warna tu kan berbeza kan, betul tak? Bila tak itu sebab emosi kita. Okay, sebenarnya warna-warna merah ni dia tak sesuai untuk dalam period yang panjang, dalam semua keadaan. So macam kalau kita pergi kerja kan hanya di waktu kerja, balik kita kan dah ada dengan warna lain. Okay, so dia kalau saya kata kurang sesuai untuk di rumah, sebenarnya kurang sesuai untuk semua tempat di rumah. Mungkin ada certain portion lah, yang certain space yang kita boleh. Sebab kalau saya kata warna merah kurang sesuai untuk rumah, kakak saya orang pertama marah saya. Okay. Next, doktor. Okay, persepsi warna. Okay. Nolizan Oto. Nama sama macam jiran saya, Oto tu. Tapi dia Oto T. Okay. Nolizan ni, sebenarnya kalau saya bagi talk dekat mana-mana pun, saya suka terus interact. Sebab kalau tak nak, saya ngantuk. Saya yang ngantuk, bukan audience lagi lah ngantuk kan. Okay. Nilai persepsi terhadap warna adalah berbeza dengan individu yang saya kata tadi. So penilaian dan penerimaan warna juga berbeza. Sebab saya neighbor saya memang multi races dan juga multi country. Sebab ada yang daripada Jepun, daripada Korea, daripada Jerman. Sebab saya tinggal kat Johor, saya tinggal dekat teres kondo. So ramai mereka duduk dekat Malaysia but cross nak pergi kerja ke Singapura. So yang China, India pun mereka beza. Tapi kalau kita segmen kat sini ada 6, maknanya berbeza mengikut kepercayaan, kebudayaan, bangsa, kedudukan geografi, pengetahuan keturunan. Okay, kenapa ya? Nanti ada aduh nak tanya tak pasal pengaturan keturunan. Okay, saya takut sikit jawapan tu sebab saya pun baca juga pasal benda tu. Ramai juga orang kontra balik. Okay, pengalaman harian peribadi. Okay, kebanyakan kita akan fokus kepada nombor 6. Pengalaman harian. Sebabnya dalam masyarakat Malaysia ni sebenarnya kita dah expose dengan macam-macam warna. Betul tak? Kalau kita nak pegang pada bangsa tu sebenarnya, kalau saya tu neighbor saya, yang neighbor kanan saya adalah Indian, sebab rumah kami semua tak ada pagar.
So kita memang accessible tu kanan kiri. So uncle dan auntie tu dia memang every raya dia akan 2 bulan sebelum raya Cina dia dah sibuk lah dekor rumah dia tu warna merah. 2 bulan sebelum raya Cina pun lagi ada lagi warna merah. Sebab yang itu kita kata budaya dan bangsa. Tapi saya kata itu rasanya lebih pada budaya. Sebab dia pasang tu pun di tepi, saya pun nampak lah nice guy. Nice guy siapa eh? Baru on, saya suka sebenarnya tengok muka tapi nampak orang tak on video eh. Okay. So maknanya kalau kita tengok jiran-jiran kita sendiri, benda ni sangat common. Cuba lihat kat keliling kita tu. Kalau tempat geografi, sebab saya pernah berada di di Tokyo, saya ada kerja lah, bekerja di Tokyo dan juga tinggalnya dekat Ishihara. So hari ni, hari saya akan travel daripada Ishihara ke Tokyo. Kalau duduk kat Jepun ni, you all tak nampak warna-warni macam kat Malaysia. Saya tak tahu kenapa, adakah mereka sebab budaya ataupun kehidupan mereka tu. Kalau semua orang tahu, Jepun adalah bangsa yang sangat kemas, bersih kan? Betul tak? Ada orang tak setuju cakap eh? Wan Zurina tak setuju eh? Okay. So, saya dekat sana tu, orang dia pun tak meriah. Sampai dia tanya saya, dia kata orang kat Malaysia macam ni ke? Saya mula tak faham kenapa dia tanya soalan tu. Sebab dalam ramai tu, saya orang Malaysia tapi ada ramai kawan-kawan saya kat Malaysia. Tapi saya dapat dengan orang kat sana, dia kata, dia rupanya ada understanding about pakaian orang Muslim, pilihan. Sebab saya banyak lebih ke Jepun, dia kata. Sebab saya pakai warna yang macam satin, warna coklat, warna krim. Kawan-kawan saya semua pakai warna macam warna-warni lah. So dia kata, dia kata macam saya tu pun macam kawan-kawan saya. Saya kata macam kawan-kawan saya. Saya adalah orang yang in between, dia kata. So dia orang boleh baik dengan saya sebab apa yang saya pakai. Warna apa yang saya ada. Sebab warna ni sangat sangat besar impak dia kepada manusia. Dia tak ada sebab sebab bangsa ke apa. Sebab tu bila saya buat riset ni, banyak benda yang saya belajar. Ada statement yang mengatakan A, mengatakan B. Tapi kalau ikut kajian, dia mereka akan dapat perbezaan tu bergantung pada 6 tadi. Okay. Saya nak tanya, kat sini ada Sabahan ke? Linda Tuan orang Sabah ke? Joseph Lee orang Sabah ke? Joseph, can you on the mic? On the mic and video. Teruknya dia kata berceramah ni. Bagi ceramah sebab dia buka kan. Sebab saya selalu dengan student saya tau. Kalau dia tak on mic, maknanya dia tak ada dengan saya. Okay, Joseph. Are you Malaysian? Malaysia mana sama nanti, yeah, Malaysia? Yeah. Ataupun dekat? Okay. Bukan. So, Sarawak. Okay, Sarawak. Sebab saya dah agak dah. Okay. Adakah pada you lah budaya dan bangsa kalau orang Sarawak, you daripada suku apa eh? Kadazan, Medayu, Cina. Okay. Apa China. pendapat you pasal kalau orang kata merah tu Cina? Mungkin saya rasa lebih selesa sebab orang Cina memang suka warna merah kerana itu memberi bertuah kepada kaum Cina. Sebab ada kisah mitos pasal yang mana hantu takut warna merah. Yang ni saya baru tahu sebab dulu jaber saya kata warna merah untuk tuah, bukan nak tolak hantu. Hantu eh. Okey. Ya, itu salah satunya. Menghalau hantu. Okay. So raya Cina you pasang tu sebab nak halau hantu kan? Betul? Bukan sebab naga? Kan perayaan itu kan satu perayaan itu merupakan kita bersyukur karena dapat menyambut satu perayaan baru lagi. So kita tak nak benarnya kotor datang rumah kita. Okay. Faham kan? Faham? Sebab ni okay. Yourself. Okay. Joseph, sebab family saya mix. Family saya mix Indian, Cina dengan Arab juga Javanese. Tapi kami tak praktis warna merah. Sebab dah tinggalkan nenek-nenek dulu. Okay. Thank you, Joseph. Okay. Maknanya, kalau maknanya tadi, maknanya Joseph ada pengetahuan keturunan. Maknanya biasanya orang Cina memang warna dengan merah. Lepas tu budaya mereka memang appreciate merah. Okay. Next, Rota.
Okay, kat sini. Kat sini nampak tak logo macam-macam tu? Okay, cuba kita tengok perlahan-lahan. Yang services, most tu memang warna merah ataupun oren ataupun kuning. Perasan tak? Kan? Terutamanya makanan, ataupun perkhidmatan-perkhidmatan urgent. Nampak tak? Tapi kalau kesihatan, dia ada kat situ. Oral B. Tapi kalau network, most biru. Okay. Yang menyebutkan macam perkhidmatan soft kepada, kepada pelanggan. Macam okay, RHB kita tengok kan. Okay, HP, Facebook. Tu dia pilih warna biru. It's a, the right color sebab dia adalah natural. Okay. Yang ni saya kaitan dengan perkara ni, dengan ruang adalah maknanya dalam industri, secara individu, kita memang ada pilihan tentang warna. Okay? Syakila, Syalik, Joseph, mengapa kalau orang Cina yang bunuh diri kerana dendam akan memakai pakaian merah sebelum bunuh diri? Ada. Okay, benarkah kodoni akan kembali sebagai hantu untuk bangkit orang dia? Syakila, you have soalan. Ha, nanti Joseph PM peribadi ya dekat Syakila. Okay. Satu lagi, kalau kita tengok Google dan eBay, you tengok kat sebelah tu, Google, eBay, sebab dia percaya kepelbagaian. So, dia mixkan dalam logo tu, simple, but react to many people to like it. Ada merah, ada biru, ada kuning, ada hijau. Okay? Those two logo, dia mix. Kenapa? Dia play safe. Alright? Okay. Dan satu, NBC kat atas tu. Okay, siapa siapa perasan dia ada warna hitam? Logo ni, dia jarang sangat guna kalau dia tak serius. Okay, kalau kita tengok sebelah tu, Puma. Puma, nampak tak Puma kat sebelah tu? Kat yang mic tu, dia pakai warna tu. Sebab dia warna hitam, supaya orang tak nampak dia sangat tapi dengar apa yang dia cakap. Sebab salah satunya lah, kalau macam Best Buy kan serious kan, Nikon, something like that. NBC sebab dia cakap pasal, dia kena gunakan warna yang sangat kontra sebab dia menyampaikan berita. So they want people to serious about what they delivered to them. Okay, next order. Okay, next order. Okay, kat sini eh. Yang tadi saya kata, fakta menarik pasal perbezaan lelaki dan wanita. Nanti lah berapa ramai lelaki kat sini eh. Kita cakap-cakap ni, nanti jap saya. Adakah? Tak ada nama eh. Cik Aziz. Cik, oh ramai dayang-dayangku. Makcik saya adalah dayang. Makcik saya kahwin dengan orang Brunei. So kita, pakcik kita, abangku apa benda semua. Okay. Lublang Dait. Lublang Dait. Apa pendapat you tentang perbezaan antara lelaki dengan wanita? Yang macam saya kata, lelaki tak akan sama dengan wanita pasal pilihan warna yang saya dah paparkan dalam slide. So Lublang, you setuju ke tak setuju? Mana dia? Mana dia? Tak ada eh? Okay, Puan Lizawati. Puan Lizawati, mana? Okay, Lublang online. Apa pendapat you? Apa pendapat you? Betul tak? Betul tak? Soalannya adakah lelaki dan wanita tu ada beza? Memang beza lah. So maksudnya? Beza. Memang berbeza. Perempuan ni kalau pasal warna, maksudnya Dr. Siti, kalau lelaki ni dia mana-mana saja. Maksudnya Dr. Siti, kemungkinan kita menzalimi orang lelaki dalam pemilihan especially during hari raya kan. Kita wanita tentu keluarga, sedona dan sebagainya. Dan yang lelaki, jadi kalau kita pakai nak sama, kesianlah. Okay. Maknanya itulah. Setuju eh? Okay. Terima kasih. Nanti off the mic. Puan Syakila. Kejap. Sampai nampak bisa. Line dia bisa siap. Okay.
Maksudnya memang betul. Sebab saya pernah menjadi line double. Ya. Okey, bising tak? Cik Du bilang boleh di mic dulu. Okey. Ah, sebab bila ada beberapa orang buka dia akan bergema. Okey. Basically kita bersetuju bahawa lelaki dengan wanita tu ada perbezaan dari segi warna comfortable. So kita tengok warna yang paling mudah menarik perhatian pembeli, kalau terutama kalau kita beli baju kan, wanita basically kalau ada pilihan mana-mana dia akan pilih ni kajian biru, ungu, hijau. Mungkin tak setuju. Okay, lelaki biru, hijau, hitam. Ni dia punya rank tau. Okay. Tapi kalau tanya bos saya, dia pink. Bos saya lelaki tapi dia suka pink. Okay. Bos saya tu rare. Okay. Kalau poster iklan yang berwarna lebih menarik daripada yang berwarna hitam putih. Okay. Yang ni common. Mengapa kebanyakan hyperlink web diwarnakan dengan warna biru? Kat sini tadi ada webmaster kan? Okay. Okay, soalannya tadi jawapannya hampir tiada seorang pun yang mempunyai masalah dengan warna biru. Betul tak? Okay, ia umpama warna natural kepada kebanyakan manusia, pelbagai bangsa dan geografi. Okay, siapa yang tak setuju? Tuan pengarah IPG tak setuju ke setuju? Okay, siapa yang tak setuju? Cuma Mak Fakru? Setuju tak? Tak ada isu kalau macam isteri belikan baju biru tiap-tiap hari. Tiap-tiap, maksudnya tiap-tiap kali beli baju biru, you marah tak? Cuba makrol, mana tu? Okay. So maknanya, this is a common thing. Okay, next doktor. Okay, dari segi literature ni, kesan warna dinding ni. Yang ni research daripada Indonesia. Adi Sofa dengan Indah Mawani, dia kata, tinjauan. Mereka buat tinjauan kepada rumah tinggal dan rumah kediaman. Menyebut bahawa olahan warna dinding yang disesuaikan warna perabotnya amat penting untuk memberi kesan kepada pengguna. Okay. This is the yang warna hasil kajian mereka. Kalau ruang umum, ruang umum maknanya ruang makan, ruang tamu. Okay. Lelaki, dia suka warna sejuk dekat ruang tamu, ruang makan. Tapi kalau dekat bilik tidur, ataupun ruang kerja dia yang dia punya tu, dia suka warna panas macam merah, kuning, macam tu. Tapi kalau wanita, saya lah dan juga ni kebanyakannya, saya bersetuju dengan kerja ni, saya suka kalau ruang peribadi tu lebih lembut, lebih tenang sebab saya senang nak tidur. Kalau warna merah nanti saya macam lambat tidur. Okay. Kalau warna macam nak jugalah, husband nak juga warna merah, hijau, kuning tu, bubuh kat ruang tamu. Kat dapur ke, ataupun kat sun corner ke, macam tu. So, kajian ni mereka buat dekat Indonesia. Rasanya kat Malaysia pun mungkin tak banyak beza. Tapi kalau, saya tak jumpa lagi kajian kat Malaysia yang against this idea, okay? So, yang ini kajiannya dia ambil basic lah dalam 25 orang. So, usia untuk 20 tahun ke atas, okay? Okay, next doktor. So ini juga pembuktian mengatakan bahawa kesan warna dinding tu memang memberi kesan . So ini untuk wanita yang mengandung. Okay. Pengaruh terapi warna hijau terhadap tingkatan kecemasan ibu primordial di masa tiga. Okay, dia ni maksudnya ibu yang dah sarap mengandung. Mencatatkan pendapatan kajian mengenai pendahan warna hijau sebagai salah satu terapi untuk mengatasi perasaan cemas ibu semasa dia nak bersalin. So mereka buat kajian tu dekat klinik. So biasanya doktor lagi nak doktor kan dia makan atau pertemuan kan antara ibu-ibu nak bersalin tu. So mereka buat kajian, mereka dapat buktikan bahawa bila tempat menunggu tu, bilik doktor tu dia put some green color and then masa waiting tu letak warna hijau, maknanya pesakit tu lebih tenang untuk jumpa doktor. Dan mereka dapat menjawab soalan, explain dengan lebih baik. So Mereka haraplah kalau kajian tu dapat digunakan kepada banyak klinik ibu mengandung supaya dapat membantu pasien tu ataupun mereka menggunakan ruang tu supaya lebih tenang . Sebab kesukaran doktor adalah tanya-tanya soalan
kepada patient, tapi patient sebenarnya patut ada jawapan A, B, C, D, E. Tapi sebab mereka kan biasanya risau macam mana anak ni, macam mana boleh ke dia deliver dengan baik kan. So yang ini responden ni mereka buat dalam satu klinik iaitu 15 orang. So yang ini memang mereka buat temubual, ada yang mereka jawab soalan, mereka yang ini pre-test dan post-test. Maknanya mereka buat sebelum seibu tu tengah pregnant dan seibu tu lepas bersalin. So, okay. Next, doktor. Okay. Yang ini, dah saya ambil sedikit lah daripada dari McGrath ni, buku, dia buku pasal The Art of Color and Design, menyatakan bahawa warna panas seperti kuning, oranye, merah memberi kesan positif, agresif dan merangsang emosi. Warna sejuk seperti hijau, biru dan ungu menggambarkan kesan sebaliknya, maknanya lebih santai dan aman. Jadi kita maknanya approvekan apa yang kajian-kajian sebelumnya. So, hubungan warna dengan tingkat stres pengunjung. Yang ni semua boleh baca. So, and then ada satu study yang ni menarik sebab masa saya buat carian ni, dia fokus kepada mereka yang nak derma darah. Okay, saya tak dibenarkan derma darah ya tuan-tuan dan puan-puan, dan saya hanya dibenarkan sekali dari hidup saya untuk menderma darah, dan saya sakit selama 2 minggu sebab darah saya tak boleh nak generate sebab saya ada sakit yang pelik, doktor kata darah saya tak boleh nak ada macam orang lain gantian. So cita-cita dalam saya dari kecil adalah menderma darah. Saya berjaya melakukannya 4 tahun lepas tapi saya sakit lepas tu. So doktor dah tak benarkan saya untuk menderma darah lagi. Okay, so maknanya bagi orang macam saya ataupun orang yang menderma darah, mereka sebenarnya ada satu, nah, kalau kita kita sedih, kita teruja kan ada satu part kan. So this one mereka nak tenangkan darah supaya masa kita buat sumbangan darah kita tu, flow darah kita akan lebih konsisten. So dan body kita lebih tenang untuk flush out darah kita. Okay, sebab tu ayah saya dia bila derma darah macam saya sekali, dia nak menitis yang pertama tu tunggu 30 minit sebab badan saya reject untuk ni. So yang ini dia buktikan kalau dia mereka buat kajian tu, mereka gunakan certain warna dan tone warna. Yang ni dia masuk pada tone, dia bukan merah hijau kuning, dia tone warna, dia akan membantu emosi penderma darah tu untuk lebih stable supaya tenang dan selesa, dan proses untuk kita apa tu derma darah tu lebih cepat lah. Maksudnya lebih ramai orang boleh menderma darah, betul tak? Kalau kita derma darah kan ada berapa katil saja kan, tapi kalau ni lambat, mana lambat lah proses dia. So dia improve on that. Next doktor, ha, cuba tengok slide ni. Rasa-rasa mata terus terang ke mata nak tidur berbanding yang tadi? Cuba doktor back tadi, doktor back, back doktor. Okay, ni biru kan? So next balik tu tak? Nampak tak perbezaan dia? Ah, nampak tak beza? You nampak macam spark, yeah, kan? Betul tak, Puan Azaria? Ya, yeah, betul. Ah, dia sebab ya? Yeah? Dia terus tukar warna. Ah, sebab saya tahu dalam tempoh tertentu, sekarang dah pukul 3.15. Daripada pukul 2.30 tadi, kita dah mula macam, oh sebab dapat saya tengok ada orang nak buat kerja tu, ada anak cakap kan, kan. Yeah. So actually dah mula nak layu. Dia react. Kita akan react. Okay, so this this lady nama dia Jana Jen ni, dia memang sangat popular untuk powerful stimulus for brain. So warna kuning atau merah pada certain keadaan macam kita kan, kita tengah duduk statik dan hanya dengar saya bercakap, maknanya dia spark kita punya understanding. Dan warna ni sebenarnya berkait rapat dengan middle brain. Kalau kita sebagai pensyarah, biasanya kita tahu pelajar kita ada left brain atau right brain. Tapi sebabnya pelajar yang memang big brain, dia maknanya dia punya middle brain bekerja. So this color sebenarnya stimulate kita punya middle brain. So bila kita dapat stimulate middle brain, kita akan bagi mereka peluang untuk absorb lebih banyak benda lah yang kita ajar, betul tak? Okay. So, yang ini melibatkan daya ingatan. Agak-agak yang saya cakap-cakap tadi, boleh ingat tak? Ponogi, Moji, agak-agak yang saya cakap tadi boleh ingat tak? InsyaAllah ingat. Okay. Next, doktor?
Okay. Yang ni saya kata itulah tadi. Sebab color ni dia ada fungsi dia. Kalau tengok yang otak kanan dengan otak kiri, orang selalu kata mana satu lebih kreatif kan? Tapi dari segi pendekatan warna, sebenarnya otak kanan tu more pada color-color strike. Okay, otak kiri lebih kepada warna-warna tenang. Okay, siapa-siapa yang tak suka langsung warna-warna terang, maknanya you have to do something to stimulate your right brain. Okay, saya ada isu tu, which is saya salah, agaknya satu-satunya wanita yang tak suka warna pink. Daripada kecil. Dan saya kalau bagi baju pink, saya tak akan pakai. Walaupun saya tak ada baju baru. So, dia berubah pada umur saya 40 tahun ke atas. Baru saya sedar, kenapa aku tak suka warna pink eh? Ha. So, saya kata belilah baju ada corak pink sikit. Saya sendiri mengubah diri saya. Sebab saya kata saya merendah-rendahkan warna pink tu pula kan. Okay. So, saya waktu saya start simulate. Sebab otak kiri saya sebab saya arts. So, saya banyak work on left brain. And then, few years back, saya buat research. Saya buat saya suka buat riset untuk diri saya sendiri sebab saya belajar, saya belajar balik. Saya masuk satu test yang dihadiri oleh beberapa menteri untuk mengaji sama ada otak kita work atau tidak. Ngeri kan? Sebab puan, yang puan, tanya, ya? Kita kan ada macam 4 orang anak. Tapi ada satu anak kita tu, dia suka warna blur tau. Mana suka warna gelap-gelap, tak suka warna terang. Kenapa eh? Warna blur tu maksudnya warna bukan warna blur, macam warna grey, hitam, macam okay. Warna cerah-cerah tu dia tak. Kenapa eh? Okey, dia anak nombor sebab berapa? Tadi dengar dia anak nombor 4. Sebab tadi kan puan cakap macam brain gitu eh. Kiri ni tak tahu. Maknanya, apa ni puan Oji kena simak. Ada tak perkara-perkara yang berlaku pada dia? Sebenarnya yang buat dia tak suka warna. Satu. Yang ni serius eh? Sebab isut saya masa tahu berapa tahun lepas di Palestin, kita dapati kebanyakannya anak-anak di Palestin memilih warna coklat, warna grey, warna hitam. So riset saya tu saya tak diagnose habis sebab kemudian saya sakit, saya buat treatment bertahun-tahun. Tapi bila saya baca balik riset tu, most of the student kat sana yang bantu saya buat riset adalah UN. Saya tak boleh masuk. So ada volunteer yang masuk. Saya hantar 100 kertas soalan, balik kat saya 60. Kebanyakan kertas tu dikoyak. Pelajar dekat sana dia tak boleh terima yang dia kena jawab soalan. Dia tak boleh. Walaupun pelajar tadi 60% jawapan daripada 60 kertas tu. Kebanyakan memilih warna earth. So maknanya harap-haraplah Puan Oji, dia bukan kesan yang buruk. Mungkin ada perkara dalam dalam diri dia yang membuatkan dia dia terbit down ataupun dia dia suka so, berendah diri ya mungkin eh. Yes. Sebab tu dia maksudnya ada distraction. Kalau kita tahu dari awal, maknanya kita boleh bantu satu. Pertama, kalau kita anggap warna ni sebagai ubat, maknanya kita kena ubat dia dengan cara mudah. Maknanya start warnakan dinding dia dengan dua warna. Maknanya warna yang dia selesa tu dengan satu warna pilihan yang kita rasa boleh boost. Macam light blue, start dengan warna lembut. Light blue, light green macam tu. So biarkan dia expose. Ada rejection tak? Kalau dia kata mami tukar balik, maknanya dia reject. Tapi kalau dia diam, dia akan try absorb. Eh? So cuba pelan-pelan buat something, and the same time cuba bawa kepada pakar counselor. Kadang dia boleh cakap macam kita kat UTM kita ada counselor. Dan saya biasanya ada pelajar-pelajar saya masa saya mengajar sebab dah 2 tahun saya tak mengajar sebab saya dekat bahagian pentadbiran. So saya akan monitor pelajar-pelajar saya, saya akan tanya soalan. Satu pelajar tu baru tahun ni dia mengaku saya memang ada isu. Abang dia doktor tapi abang dia tak boleh nak kurik. Maknanya bila saya cakap okey ada isu, kenapa? Maksudnya kita boleh selesaikan kemudian sampai dia boleh berbual. Dia mungkin bukan perkara buruk tapi adalah ada benda yang dia tak habis, dia tak selesai. Okay, cuba nanti Puan Oji simak. Okay, so sekarang ni maknanya kalau kita optimum, macam bos saya dulu adalah Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Idris Harun. Dan bila kita buat ni, sebab dia sangat orang yang sangat bijak, saya tak pernah, saya antara bos saya yang bijak lah. Saya bos saya pertama tu Tan Sri Datuk Ali Hashim Jacob, saya pergi dengan Jacob tu sebab jual UTM. Dia sangat pantas. So dia seorang engineer. Masa dia ambil interview, markah saya lebih daripada dia 2 mata. Dia marah. Lepas tu kita lalui ujian warna.
Dan kami berdua pilih satu warna yang pelik. Dan semua orang terkejut. Kami dua orang je pilih warna tu. Warna tu jadi tadi Puan Uji yang terkejut eh. Sebab saya dulu jadi pegawai khas dekat Kementerian di KPT. Puan Uji jangan terkejut. Sebab tu saya nak saya cerita ni sebab nak support Puan Uji jangan bimbang. Saya pilih warna biru dan kelabu. So kami kena pijak warna tu. Dan saya dengan dia betul tolak. Lepas tu dia tolak saya masuk dekat biru. Dia nak seorang duduk dekat kelabu. Okay, bila kita tahu warna kelabu ni ada dua bahaya tadi ya Puan Uji. Minta orang yang lain mungkin boleh dengar. Harap-harap tak ada apa isu anak Puan Uji. Warna kelabu ni adalah warna detektor. Dia banyak kepada negative side. Tapi bila orang tu suka dua warna, sebab tu tadi saya kata cuba cat warna bilik dia warna biru kan. Sebab saya suka warna kelabu dan suka warna biru. Biru dia banyak positive part. Lepas tu masa tu lah dia ketahukan saya sebab dia kata oh dia detector. Saya kata yes boss you are detector. Sebab dia bos saya. Dia selalu memang arahkan saya. Lepas dia ketawa. Aku kalah lah maknanya. So kita orang, dia orang Melaka. Datuk Idris Harun ni. So maksudnya kalau you boleh activate. Sejak tu saya belajar appreciate warna. Saya warna kuning, warna oren. Okay tak percaya. Okay saya hari ni saya buat bukti. Saya ada tudung warna oren. Nampak tak? Nampak tak? Saya pakai tau tudung oren ni. Dan semua orang terkejut. Sebab saya memang bukan orang yang suka warna meriah. So saya pakai. So what you can do bila you masuk masuk saya ruang tu mempengaruhi tapi you akan jadi sebahagian ruang bagi orang yang memandang. Kalau you mengajar sometimes you kena pilih warna-warna spark. You pakai oren sometimes, you pakai biru sometimes tapi jangan daripada atas sampai bawah tau. You pakai tudung warna oren lah, you pakai warna krim. Kalau you pakai tudung baju warna krim, you pakai baju something. Maksudnya you mempengaruhi orang yang memandang you. Kalau dia tak boleh tukar warna dinding, you tukarlah diri you tu untuk orang. Sebab tak adil untuk you tak mengajar orang tapi you buat orang stres. Kan? Okay. So, yang ini warna mampu mengaktifkan otak kanan dan kiri, mengoptimalkan fungsi otak tengah. Yang ini memang proven eh. Okay. Kenapa? Sebab dia akan meningkatkan emotional quotient ni. Maksudnya, orang selalu ada IQ, EQ kan? So maksudnya kalau kita tak bagi peluang untuk orang expand dia punya otak tengah dan dan kita pula kacau dia orang dengan warna ruang yang teruk, you bayangkan. So you kadang-kadang kenapa selalu orang kata kan kenapa sekolah-sekolah yang moden dengan fasiliti cicit cat warna cantik baru kan. Dengan sekolah-sekolah yang buruk, sekolah lama sebab tak ada peruntukan, pelajar-pelajar dia mungkin ada satu, ada beberapa pelajar yang sangat cemerlang tapi ada pelajar juga yang tak cemerlang. Kenapa? Sebenarnya jarang orang lihat. Kajian saja untuk membukti kepada orang, kita ada duit RM100 tapi pilih warna cat yang betul. Sebab itu kesannya bertahun-tahun. Betul tak? Tapi kalau kita salah, maknanya kita lah berdosa. Sebab tu jadi cikgu kadang-kadang kita ingat dapat pahala. Tapi ya, guru besar lah, sudah buat dosa kot. So hati-hati. So, saya selalu cakap dengan diri saya, kalau kita jadi ibu bapa, kita yang tentukan bilik warna anak kita, belajar. Setiap benda kena ada ilmu. Okay? So, tapi saya tahu kebanyakan jabatan kerajaan mesti warna cerah kot. Macam bilik saya, belakang saya warna cerah. Okay. So, yang ini satunya lah kemampuan intuitif. Maknanya macam mana orang tu nak respon, macam mana orang tu nak bercakap. Kalau anak murid baik, maknanya cikgu yang selamat dan selesa kan. So, sekejap. Ada beberapa orang, Muhammad berapa dia? You angkat tangan, you nak cakap apa ya? Dari tadi tapi tak on mic. Puan Remy Jasita angkat tangan. Pengarah APG angkat tangan. Kenapa ya? Ada nak cakap apa-apa ke? Jasmima, you want to say something? You raise your hand? Jasmima Hassan? On mic? Ke tertekan? Tak dengar, Jasmima, I cannot hear your voice but you off speaker. Speaker kena on eh? Tak boleh? Okay. Okay, next doktor. Okay, so kat sini kita ada discussion.
So kita ada masa, saya lebih suka kalau kita dapat berbual kan. So perbincangan manusia berhadapan dengan ruang dinding hampir setiap masa. Semua orang. Okay. And adakah manusia akan menjadi mangsa keadaan? Yang ni maksud saya tadi. Kita berbincang banyak-banyak tadi, saya rasa kita ambil sikit je. Tapi kita boleh implement dan kita boleh faham. Adakah, soalan pertama, adakah kita mangsa keadaan? Kalau saya nak tanyalah, sebab saya pergi dekat beberapa APG yang saya pernah pergi, sebab rasanya semua dinding okey, paling-paling pun warna light green, cream. Puan Hanidah dekat rumah ke dekat office tu? Office. Sebab nampak baju kat belakang tu. Okey, saya ingat kat rumah. Okey. Sebab warna pun warna-warna cerah kan? Warna-warna light kan, betul? So tak ada isu. So siapa kat sini yang office dia memang berwarna-warni? Ada tak kalau boleh share gambar? Jasmima okey. Tengok nampak warna light blue, light green. Azaria, can you on the video so I boleh nampak what happening here sekarang ni? Okay, puan, belakang saya ni warna kelabu ni. Sekejap, Azaria. Saya tak nampak. Oh, sorry. Wait. So, check up pejabat ni, puan. Oh, warna kelabu. Mengapa? Sebab dia tak ganggu sangat emosi you kan? Tak ganggu kan? Tak sempat nak pandang dinding lah. Sibuk kot. Sibuk pun asal kelabu. Okay, SKMB. Di apa tadi soalan dia? Sekejap, di Malaysia, sudah adakah hospital merawat pesakit menggunakan tepi warna? Sebenarnya, bila saya semak dekat hostel Permai di Johor Bahru, mereka faham tentang pendekatan terapi warna. Tapi eksperimennya tidak lagi. Maknanya, pengetahuan tu hanya kepada doktor berkaitan. Maksudnya, pengurusan kurang appreciate that idea. Sebab tu, masa saya buat riset, saya harap kalau saya dapat teruskan riset saya, dapat memberi kesedaran kepada pengurusan untuk menyatakan ini adalah antara benda atau perkara yang perlu diambil berat dan juga buat kajian. Saya tak tahulah kalau pesyarah-pesyarah sekarang ni overstress. Saya kita kat UTM sebenarnya kawan saya ramai yang mengajar, memang sekarang ni baru habis markah dan baru lepas upload markah. Nanti ada senet, kalau orang tu fail markah rendah pun kena marah. Kalau markah tinggi sangat pun tanya. Kat UTM ni kalau kat semua ITA kot, kalau ada pelajar tu fail, kita kena marah macam nak kena bunuh. Sebab kita sebenarnya tak nak pelajar fail. Tapi kalau pelajar dah pelajar hantu, kadang-kadang nak bagi dia lulus pun kita macam rasa kecil hati kan. So ni one minggu-minggu stress lah. So macam saya tengok Cik Azli kat office ke kat rumah? Cik Ahmad Azli? Kat office? Cik Ahmad Zali kat rumah ke kat ofis? Tak nampak. Sebab saya tak scroll, tak boleh scroll orang. Saya punya boleh masuk dalam berapa orang je dalam ni. So saya sebut pada saya nampak je lah. Puan Azimah kat rumah kan? Puan Azimah? Mic tak ada. Dr. Azimah kat rumah. So warna dia warna hangat. Adakah anda bersetuju pada manusia adalah mangsa keadaan? Jika terdedah pada warna dinding yang tak sesuai, setuju ke tak setuju? Dayang. Setuju. Dayang Bima. Kat sini ada banyak dayang tau. Dayang Bima, setuju tak? Dayang Bima. Setuju. Okay. Puji setuju. Dayang Bima, are you agree? Ifah Kalisha, adakah anak-anak akan terpengaruh daripada warna pilihan ibu bapa? Basically dia menyumbang kepada dia memang menyumbang. Anak suka warna hijau sebab ibu bapa suka warna itu. Sebenarnya saya ada kawan baik saya yang suka sangat warna hijau, which is saya suka warna putih. Best friend saya suka warna hijau. So most barang saya warna hijau. Sampai saya develop sampai sekarang, saya kata favorite color adalah putih, comfortable color saya adalah hijau. Sebab sampai sekarang saya cat apa benda hijau, beli barang kalau boleh pinggan mangkuk semua hijau. So memang mempengaruhilah. Kalau ikut research dekat Malaysia, kat Malaysia tak ada lagi research tu. Kalau di luar negara ada beberapa tapi tidak dapat dibuktikan secara jelas kerana masih boleh dipertikaikan.
Sebabnya ianya akan berubah mengikut perubahan warna. Apa ni? Adakah warna dalam rumah akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku anak-anak dalam sekolah luar? Macam kita bayangkan, macam tadi kan, kita masuk kat rumah warna merah. Kita rasa apa sebenarnya? Anak kita adalah manusia kecil yang macam kita ni, pun dia akan react macam tu. Sebab dekat Singapore ada satu kajian mereka letak satu bilik tu warna orange dan bagi budak tu, maknanya ada dua bilik, satu bilik warna biru dan putih, satu bilik lagi warna orange, dua-dua tu ada tingkap dan mereka expose anak-anak ni, maksudnya volunteer lah, anak-anak volunteer ni, dua-dua ni adalah anak-anak yang baik, bukannya budak yang hyper, bukannya ada masalah. Mereka letakkan 2 jam, kemudiannya mereka buka. Dan maksudnya kedua-dua anak-anak ni minum air dan diberi makan. Maknanya 2 jam tu kita pasang penyelidik tu letak kamera. You know what happened, dia punya result. Ni dua-dua ni budak baik tau. So hasilnya, anak yang berada dalam bilik berwarna biru putih ni, dia okey je. Dia beri tas tau. Tas tu siap, dia keluar pun okey. Tapi anak yang dimasukkan di bilik warna oren dan minum air oren dan juga diberi tas tadi, bilik tu bersepah. Dan dia even buang barang daripada tingkap. Maknanya dia restless sangat. Sedangkan menurut ibu bapa mereka, dua-dua anak ni daripada keluarga yang dia memang dia dah check background, maknanya bukan budak nakal, bukan budak yang ada masalah, tapi maknanya warna tu telah arouse dia untuk jadi lebih agresif. So maksudnya kerja rumah tak siap macam tu. So cep. Okay. So the issue is, kalau nak menjawab tu, saya ikut research base yang saya tahu, yeah, dia akan memberi kesan. Cuma tak, kita tak tahu nak ukur dia jangka masa panjang ataupun pendek. Okay, so ada soalan lain kalau nak tanya? Puan Nazima. Puan Nazima, dengar tak? Hello? Puan Nazima? Doktor Nazima. Puan Siti Nurhana. Ya, yeah, saya. Puan, saya ni selalu dengar lah, adakah tadi yang kita bincang tu banyak warna dengan emosi. Tapi yang selalu kita dengar, adalah yang saya dengar ialah warna juga macam ada kaitan untuk penampilan fizikal. Ada orang suka pakai hitam, katanya nampak kurus. Apa pendapat Puan? Okay, itu sebenarnya saya pernah dengar. Okay, itu topik yang berbeza. Okay, itu topik yang berbeza. Sebenarnya kalau saya pernah bagi talk juga kepada pelajar dalam global entrepreneurship dekat UTM. So kita tahu warna tu ada kesan. Warna memang ada kesan, sama ada ruang, baju, whatever. Memang warna tu ada kesan. Okay. Bila kita pakai warna hitam ni, sebenarnya tak sesuai dengan keadaan. Cumanya dia mengurangkan persoalan. Pertama, sebab panel kita ada, kalau ada UTM ni biasanya minimum panel kita ada 4 orang. So kadang-kadang dia menjadi panduan agar tak ada misconception kita siapa. Maknanya calon boleh menyembunyikan karakter mereka berdasarkan warna. Boleh setuju. Yang ni, soalan ni. Ifah Kalisha, adakah anak-anak akan terpengaruh dari... Ya? Yeah? Apa dia? Oh. Ya? Yeah? Ada soalan? Ada soalan tak? Soalan lain? Ada pertanyaan daripada sahabat saya untuk projek dengan Ejin. Okay, ada soalan lain tadi? Saya tak dengar. Dr. Azima, ada soalan lain ke?
Muhammad Raini Rahim. Ada berapa orang? Saya perasan yang left dah. Dahlia Fazila left. 58. Okay, ada soalan lagi. Adakah warna menentukan emosi pemarah seseorang? Rosmaria tadi soalan. Sekejap saya jawab ni. Adakah warna menentukan emosi pemarah seseorang? Maksudnya apa Rosmaria? You nak cakap apa sebenarnya? Can you ask me direct? Rosmaria Lorin. Saya takut salah faham. Adakah warna menentukan emosi pemarah seorang? Okay, saya ambil soalan ni dalam macam ni. Adakah warna tu boleh? Huh? Oh, okay. Sekiranya mereka sejak kecil dibesarkan dengan warna-warna cerah. Okay. Okay, warna ni memang memberi kesan. Cuma, how strong the character of the kita punya yang mendidik kita lah, macam guru ke siapa ke kan. Tapi kalau macam secara naturalnya dia memang memberi kesan. Cumanya berapa banyak kesan yang kita ada. Dan macam saya kata tadi, ia memberi kesan dan akan berubah kesan tu mengikut pengetahuan warna. Tadi saya ada sebutkan pengetahuan warna ni, kalau dia lagi dewasa dia lagi faham dan dia akan expose dengan banyak maklumat kan. So kalau dia sendiri dalam keadaan tertutup, macam kanak-kanak yang tak join dengan orang lain, dan dia akan, dia memang terdedah warna tu dengan didikan yang begitu, dia akan memberi kesan tambahan lah. Dan tak semestinya dia memberi kesan yang jangka panjang. Yang kajian kami sekarang ni, dia memberi kesan dalam tempoh tertentu. Saya tak banyak nak kata dia ada sampai dewasa macam tu. Sebab biasanya kalau kita dewasa kan, kita dah boleh ada plan sendiri dan kita boleh keluar daripada ruang tu kalau kita tak selesa. Betul tak? Okay. Adakah pengaruh warna kepada orang dewasa dan kanak-kanak berbeza? Ia berbeza sedikit. Maksudnya, kalau anak-anak ni dia punya interest kan berbeza dengan manusia dewasa. Okay. Jadinya kalau kita kata sama, dia tak 100% sama, tapi maknanya yang samanya adalah dari segi warna lembut dengan warna panas. Maknanya sejuk dengan panas. Kalau budak-budak, kalau tengok McDonald's sama macam kita kan. Kalau terus rasa lapar, kalau kita manusia pun tengok McDonald's, KFC tu warna tu buat kita rasa teruja, rasa lapar, rasa yang sama. Tapi kalau dalam sebab benda tu dia berkala-kala je kan. So tapi kalau maksudnya warna-warna lembut, dia bergantung pula sebab kadang-kadang dia suka warna merah, warna pink yang shocking pink untuk toys dia. So itu bezanya dengan ibu bapa. Tapi ini tak berkaitan dengan ruang. Cuma kalau ruang, impak dia besar. Sebab lebih besar ruang expose tu, dia akan lebih besar kesan dia. Tapi kalau dari soalan ni adalah pengaruh warna pada dewasa dan kanak-kanak tu, tu jawapan saya. Apa tadi? Kenapa warna itu boleh mempengaruhi pemikiran kita seperti hijau, putih dan biru? Kenapa? Okay. Sebab dia berbalik kepada fungsi otak tadi. Yang otak kanan dengan otak kiri. Okay. Otak kiri, dia akan lebih tenang. Otak kanan, dia lebih agresif. Kan? That's why yang kita kata, kalau we use that perfectly, dia akan trigger otak tengah. So, cumanya, kalau you, kita, kalau anak kita seorang suka seni, satu lagi suka sukan. Kalau yang suka sukan tu, dia trigger otak yang lebih kanan. Kan? Ataupun anak kita ni seorang engineering, seorang lagi pelukis. So anak engineering ni stimulate otak dia lebih kanan. Anak yang pelukis tadi sebelah kiri. Okay. Tapi seorang pelukis yang berjaya, biasanya dia stimulate both. So the middle brain is work. Cumanya, memang dia pengaruh kita seperti hijau, putih dan biru tu untuk kita lebih tenang. Sebab dia tak trigger kanan. Kanan ni lebih agresif. So kalau kita more expose kepada warna biru, maksudnya warna-warna lembut, dia akan lebih subtle lah. Maksudnya macam itu. So,
Okay, sejauh mana kejayaan warna dapat merawat atau membantu pesakit masalah yang so, okay. Setakat ini kajian menunjukkan bahawa 30 hingga 40% warna tu dapat membantu merawat pesakit. Maknanya kalau okay, parent saya adalah kanser, kalau kita buat kemoterapi, doktor cuma berani mengatakan rawatan kanser kemoterapi tu 3% saja kesembuhannya. Tapi melalui, maksud 3% tau daripada 100%. Orang pun masih tetap lalui kemoterapi kan. Sebab itu adalah harapan. 3% adalah harapan. Tapi kalau dalam kajian warna ni, merawat emosi manusia menggunakan warna ni dah capai 30 hingga 40%. Kebanyakannya mereka stop confidently on 30%. Sebab kalau kita belajar on undermine conscious mind semua tu kan, apa yang menyebab kita sakit adalah emosi. Yang memulakan kita rasa tak selesa adalah emosi. How we manage to conclude everything to our brain and then deliver to emosi kan, betul tak? So kalau orang sakit, biasanya emosi dia yang terganggu. Dia rasa tak selesa dirawat, dia tak rasa macam, hari ni rasa penat sangat. Okay, penat ni semalam tau, hari ni dah tidur. Tapi pada rasa penat ni, sebab emosi kita penat. Faham tak? Tapi kalau macam kita bantu, kita, sebab tu ada orang kata, pergi cuti, pergi tepi laut. Okay, pergi cuti tepi laut, bukannya sebab laut itself saja. Maksudnya, langitnya biru, kan? Suasananya tenang, warna-warna exposure kita bukanlah warna-warna kat bandar, hijau, kuning, biru, whatever kan? Tapi warna-warna subtle, tu antara sebab yang kita kata, ruang tu, maksudnya ruang terbuka atau indoor, memang mempengaruhi. So, by research, yang macam saya kata dekat Singapore tu, yang ada dua kanak-kanak, dia letakkan dua bilik berbeza dengan warna yang berbeza tu, is one of the very close lah yang kita kata, walaupun kita memang, maksudnya penyelidik tu memilih dua orang kanak-kanak yang mulai attitude dan juga persepsi yang sama, bila dimasukkan dalam dua bilik warna berbeza tu, memberi kesan yang sangat dramatik. Cuma tak ada lagi pengukuran berapa lama kesan tu bertahan kepada kanak-kanak tu. Sebab yang itu kena ada monitoring pula bersama banyak-banyak elemen-elemen yang akan mengganggu kemudiannya. So, okay. Orang seni guna otak kiri bukan ke orang seni pada otak kanan. Ya, betul. Sebab saya orang seni. Sebab otak saya both. Sebab saya suka geografi, saya tak suka sejarah. But saya suka art. So saya dah buat, yang saya kata tadi, saya ada buat test kan. So saya end up sebagai big brain. Saya punya profesor yang buat test kepada saya, dia kata otak saya big brain. Yes, betul kanan. Tapi sebab kenapa kenapa orang art tu saya letak kepada kiri, sebab orang kiri ni emosinya lebih mudah terusik. So dia lebih lembut sebenarnya. So kalau dulu orang kata orang otak kanan tu otak kiri, sebenarnya orang otak kiri ni dia lebih, bagi saya orang seni ni dia more technical, benda-benda kecil kan. Kalau otak kanan ni dia lebih cepat, pantas. Orang seni bukan orang yang begitu. Dia, orang seni adalah jiwa dia tu. Di hidup dia, kalau dia tak jiwa, dia tak stabil, dia tak boleh lukis. Betul tak? So by research saya tu berbeza dengan apa yang biasanya Puan Nurmiza Muhammad, tapi terima kasih, betul. Tanda soalan dia dua, takut saya tanya soalan. Lepas tu, saya orang seni, Remy Jacinta kata. Okay, alhamdulillah. Okay. Nurmiza kata okay, fine. So tapi saya percaya semua kelebihan orang seni. Saya harap orang dalam bidang teknikal jangan marah tau. Sebab saya bias kepada orang seni, sebab family saya memang seni, dan bila saya ubahkan, saya kata saya tak suka warna terang. When I explore myself kepada warna terang tadi, then I buat test tu, saya masuk dekat big brain. Yang that's why kenapa my middle brain work. So sekarang saya boleh more pada maths. Dulu saya tak boleh remember angka. I don't even remember my plate number. Kelakar kan, nombor plate number kereta saya tak ingat. Tapi saya boleh ingat macam nombor kereta saya JKX. Saya tak ingat nombor belakang. So sebelum tu saya ada 4 biji kereta. So end up saya tukar kereta saya, kalau jumpa lah, nombor plate kereta saya JKX. Double five. Kenapa? Sebab saya tak boleh remember my plate number.
saya dalam masuk kategori yang sangat teruk lah. Sebab saya mensawak. Tapi sekarang saya dah boleh ingat nombor IC saya. Dulu saya tak ingat nombor IC saya. Nombor phone saya pun saya tak ingat. So, impact dia adalah bila saya activate my middle brain, so I can remember banyak nombor. So, itulah kelemahan dia. Okay, persoalannya. So, macam tu jawab kot. Adakah teknologi wireless telah digunakan secara maksimal untuk faedah manusia? Kalau tempat puan, adakah puan sendiri familiar dengan teknologi wireless ni? Sebab dia memang memberi impak kepada suasana ruang kerja. Saya merahkan tau suasana ruang kerja. Saya nampak, saya suka warna lokasi di mana Lau Sui Fong berada. Dia sangat subtle sebab kerusi dia pun, tak tahu tu jaket ke ataupun warna kerusi. Warna kerusi kan puan? Ya, ya. Warna kerusi. Sebab saya tengok satu-satu. So, nampak very, very subtle. Okay. Dan kebanyakan mereka yang mengalami tekanan emosi telah tidak menyedari. Ini fact ya, tidak menyedari bahawa mereka telah mengalami tekanan dan perlu mencari jalan keluar sebelum keadaan bertambah serius. Okay. That's why saya kata tadi macam Puan Uji ada mention anak, ada 4, seorang nampak pelik sikit sebab pilihan warna dia memang tak sama dan tak seperti orang-orang biasa. Maknanya dia fokus kepada sektor warna yang sangat jarang orang suka kan. So maknanya kita kena, kalau dia tak sedar, kita kena sedarkan dalam bentuk mungkin secara undermine conscious. Sama ada kita tukarkan langsirnya, sama ada kita tukar catnya, something like that to help. So yang itu juga suggestion dengan doktor di Hospital Permai dekat UTM, dekat Johor ada satu hospital di panggil Hospital Permai, which is dia buat treatment untuk pesakit-pesakit yang ada masalah emosi. Okay, so sekarang ni dia tempatkan juga pesakit-pesakit yang melihat COVID. So sekarang dia kata, ha nak pergi mana Hospital Permai? Semua fikir, aku sakit COVID, kenapa nak pergi Hospital Permai? So I'm not gila. So orang fikir bahawa rawatan emosi ni dianggap gila. Tidak sebenarnya. Sebab gila ada beberapa tahap. Tapi kalau ikut riset saya, sebab saya kajian pasal emosi, semua manusia dan dunia ni adalah gila. Tanda gila yang pertama, yang paling kecil adalah bercakap sendirian. Ada tak siapa-siapa kat sini yang tak bercakap sendirian? Benda yang pertama saya kata saya pun gila sebab saya kalau drive, kadang saya membebel seorang-seorang. Kita laju, tak nampak orang ke, tak pergi signal ke. Sebenarnya itu adalah satu elemen yang dalam statement ni gila. Bila bercakap sendirian itu gila. Jadi siapa yang tak gila dalam dunia ni? Cuma tahap kegilaan kita tu berbeza, betul tak? Tapi kalau dah bercakap baby daripada pagi ke petang seorang-seorang, bukan dengan student, sekarang memanglah online kan, itu memang gila yang terlampau lah. Rasa tu kena diubati. So maknanya, kita kena mengambil satu benda tu, kita kena, macam saya tadi, saya belajar pasal ruang, praktis, cuba. Kalau kita tak boleh guna di tempat kerja, kita gunakan di ruang yang kita boleh kawal. Rumah, dapur kita, kalau tak pun beli air lah. Saya ada masalah lepas saya sakit buat treatment tu, saya little bit restless. Ruang yang paling saya tak suka pergi adalah toilet, bilik air. Sebab saya selalu jatuh, sebab saya low blood, dan saya akan cepat jatuh. Apa yang saya buat adalah saya cat warna hijau muda dinding bilik air saya. Dan sejak tu saya rasa better sebab saya rasa macam it give me something to spark. No, dia tak bukan lagi white. White tu too slow bagi saya. So bilik tidur saya memang, bilik tidur saya warna putih cantik je. Bilik air saya warna hijau. So dia green and white. It helps lah, it helps. Sebab bila saya belajar, saya buat research, saya practice. Even saya ada ruang kucing. Okay. Kita macam kita ada anak, kita ada binatang piaran, tapi kita decide for them, right? Okay, so, kalau anak-anak sebenarnya kadang dia just let it be lah kepada parent. So even kucing saya buat research, alas-alas dia pun tak boleh warna merah, warna orange, saya cek warna satu je. Sebab saya buat rescue cat, so kebanyakan kucing-kucing saya sakit, so, saya akan gunakan warna-warna yang macam tu lah. So saya implement, saya buat test kepada kucing lah, kepada kawan-kawan saya lah, kepada anak saudara saya lah, macam tu. So, hopefully lah. Apa, Remy Jasnita, saya bekas staff UTM Skudai, fakulti mana tu?
Mana Remy? Remy just cerita tadi. Fakulti mana Remy? Tak dengar sebab pun tak on mic. Puan Jess, dulu fakulti mana? Dekat UTM Kedai di Pejabat Pendaftar. Okay. Alright. Pernah jumpa saya ya? Pernah nampak saya? Tahun 91 sampai 95. Okay. Saya masuk 97. Saya tak sempat jumpa Puan. Tahun 88 saya di Fakulti Kejurutan Jentera. Di situlah. Okay, sweet. Minta maaf Puan, tak dapat jumpa Puan. Puan dah keluar awal. Okay. So, kalau tadi kita pergi kepada next, Kak Zeba? Next slide? Kak Zima, next slide. Kak Zima, next slide. Sekejap ya, Hana. Sebenarnya tadi Hana, saya terbuat. Lepas tu saya minta unit LDP present. So sekarang ni actually yang tengah presenting adalah apa nama ni? Benar-benar. Ni dah saya baru dapat masuk balik setelah dia orang keluar agaknya. Sana, okay. Next slide. Boleh tak Zana keluar balik tutup call atau? Sekejap. Okay. Tak apa, saya boleh je bercakap. Okay. Tekan tangan tak sengaja. Saya kan sebenarnya nak mencari lelaki bersuara. Ada seorang je bersuara tadi dia sabar kan. Mana lelaki-lelaki lain? Tak boleh. Dari sana. Saya boleh terkeluar tadi. Tak kenapalah tangan saya gatal kan. Tak apa. Okay. Saya nak jawab soalan. Anjap, bagaimana nak okey, saya baca dulu Miftah Husa. Mana nak bagi anak ambil mood dengan warna yang sesuai agar mereka mahu dan rajin bilik jadi kemas. So tak payah siapa. Ini dah soalan psikologi. Psikologi panggil apa ya? Dia dah psikonseling ni. Okay lah, macam okay, saya jawab dulu mana Puan ni? Tak ada. Okay, nak panggil apa ni? Puan Miftah Husha dah. Okay, actually tadilah macam kalau kita kata anak-anak ni sebenarnya dia suka apa yang dia suka sebab dia tak fikir impact. Tanya dia soalan, nak lah siapa, libatkan mereka dalam apa yang kita, yang dalam kuasa kita. Maksudnya warna cadar, warna maksudnya kalau dia suka corak apa, try interview. Tapi maksudnya bila interview tu jangan macam kita tanya direct tau. Macam in a day tu you tengah duduk kat TV cakap adik-adik, waduh mama warna pink ni suka tak? Ke adik suka warna lain? Tanya soalan yang macam tu. Sebab anak-anak ni kadang-kadang dia bagi jawapan yang berbeza bergantung pada mood. Sebab kalau tengah penat, dia kata okey lah, boleh je kot. Sebab dia mungkin tak bagi jawapan tu. Kena tanya beberapa soalan tapi dengan soalan yang berbeza. Maksudnya kita nak jawapan yang sama tapi cara soalan tu berbeza. And then sampai you dapat satu konsep, what they like. And then bila keadaan macam tu, actually bila dia suka, saya ada satu anak saudara perempuan, nama dia Nur Amira. Boleh lepas SPM hari tu. Dia berubah sikap bila dia makin dewasa. So, saya pernah tidur sebilik dengan dia, saya tanya, kenapa kakak tak pilih ni, mama yang pilih. Kenapa cadar kakak warna ni, mama yang pilih. Kenapa kakak belajar kat sudut tu, bukan sudut ni. Mama kata senang nak kemas. Kakak suka apa? Mama tak pernah tanya. Jadi saya kata, tak cantik lah kakak. Alah, kalau kakak sadi je tak katil. Jadi bilik dia selalu bersipar lah dengan buku, dengan apa macam tu. So sometimes, just mungkin kita rasa kita mengawal keadaan, kita tak melihat keperluan tu. So cuba cari satu benda yang dia suka. Sebab saya kongsi juga, seorang anak saudara saya, hyperactive. Adik lelaki saya terpaksa berhenti kerja. Jarang kan seorang bapa berhenti kerja
demi nak jaga anak yang HPFT sebab tak ada tak ada penjaga pun sanggup jaga anak saudara saya. Jadi cabaran dia adalah dia kata kakak I dah give up dan orang semua kutuk saya, saya tak kerja, isteri kerja. Adik ipar saya adalah pendakwa raya. Saya kata tak apa. Isteri setuju tak? Dia kata setuju sebab isteri pun tak sanggup nak jaga. So apa dia buat adalah selama 3 tahun, adik saya sama 3 tahun, dia cari satu-satu-satu. Last kali perempuan tahu tak apa yang trigger anak saya, anak saudara saya yang hyper, yang orang kata memang tak ada peluang untuk berubah tu. Dia kata, abah adik nak handphone. Okay, dia kata boleh. Dan dia punya timbal balik tu saya sendiri terkejut tau. Habis adik cakap apa? Adik lelaki saya panggil adik juga kan. Adik cakap apa? Adik cakap kalau nak handphone kena hafaz satu juzuk. Anak dia yang hyper dia cakap okey, adik hafaz satu juzuk. Tapi abah kena bagi handphone. Okay, abah boleh bagi handphone tapi adik bukan adik punya handphone. Adik hafaz tiga juzuk, abah belikan handphone apa yang adik nak. You know what? Anak saudara saya hafaz tiga juzuk dan dia dan kita lihat sebenarnya kita tengok dia dah tak hyper. Sebab dia baca Quran tu. Vaksin yang kita okay, beli adalah vaksin yang kita mampu tak dapat jumpa puan. Vaksin seperti Pfizer okay. Dan AstraZeneca. Okay. So maknanya kalau kita tengok tadi anak saudara saya tu punya ujung-ujung dia suka handphone, bila bagi benda yang dia suka, tak kisahlah kita dia suka apa, tiba-tiba dia jadi melo dan kita bagi dia syarat. Jadi maksudnya macam puan kalau macam isu dengan anak, mungkin kita boleh counter, buat cari benda yang dia suka, kita kata okey adik nak ni, kita bagi ni. Sampai satu tahap nanti dia rasa oh maknanya setiap benda tu kena ada kerjasama. Saya buat ni, ibu saya akan buat ni. Maknanya bukannya ugutan tau, maknanya token. Tapi sampai satu tempoh tertentu lah, sebab token ni tak boleh guna sepanjang hayat kan, untuk bagi ni dapat ni, bagi ni bagi ni. Sebab ayah saya seorang tentera, Puan Amir Musa, sebab dia kata kalau tak kemas bilik, apa ni, abah tak bagi duit raya banyak. So every time kita orang memang mengemas rumah sebab nak make sure semua orang dapat duit raya banyak. Sebab saya selalu dapat duit raya banyak sebab saya lagi mengemas. So adik-adik saya kata tak boleh, tak boleh nak sama duit raya ke kak. Okay, macam itulah. So apa lagi soalannya? Adakah warna mempengaruhi tantrum mana? Ya betul. Ifa, memang betul. Kalau ikut yang tadi saya explain tu, ya betul. Adakah warna-warna pelangi digunakan sebagai terapi untuk aktifkan otak kanan kini? Boleh, tapi dia kena tengok berapa jumlah dedahan tu. Tadi saya ada dalam slide sudah dedahan, maknanya warna-warna subtle tu lebih banyak didedahkan dengan warna-warna terang lah, merah, hijau, kuning tu warna-warna kita panggil warna-warna panas. Sebab kesan warna panas ni dia lebih keras daripada warna biru. Cuma berbalik pada tadi, tengok anak kita tu respon macam mana. So, mungkin nanti you boleh identify anak you tu jenis yang bukan jenis lah, kategori yang rare, berbeza. Bukan tak baik, tapi mungkin itulah warna yang membuat dia rasa teruja sepanjang hari. Cuma kena maksudnya partnerkan tu, maknanya kalau ada dia suka warna oranye, selalu partnerkan dengan warna lain. Macam saya kata tadi, kalau kita pakai takkanlah sedun-dun oranye kan, maknanya you beri tapi limitkan juga supaya dia dapat activate the middle brain, sebab dua-dua tu kena balance, left and right kena balance supaya dia lebih stable. Okay, ada lain soalan? Apakah? Oh okay, Hemarani Munisami. Okay, apakah penggunaan warna yang sesuai untuk kelas murid bermasalah pembelajaran dalam vocational? Okay, dia tak sama sebab pelajar bermasalah ni isunya berbeza kan. So ada yang macam puan tadi lah, sebab terlalu penat tak nampak pun warna dinding, ofis pun apa tak ingat kan. So bagi saya, kalau ikut riset saya dan juga apa yang hasil dapatan saya riset di beberapa tempat, kurangkan warna panas. Sebab warna panas tu secara maksudnya globally diiktiraf sebagai warna yang trigger emosi.
So maknanya kurangkan warna-warna yang trigger. Boleh ada untuk spark. Maknanya spark tu mungkin pintu. Pintu tu kita letak warna turquoise blue kan? Atau turquoise green. One portion. So mungkin kalau design t-shirt ada warna yang trigger. Ada maksudnya base-nya jangan trigger. Maknanya base-nya mungkin warna light yang lembut-lembut. Tapi design tu you can put it. Something like that. Sebab ada warna yang kita lihat, ada warna yang kita rasa. So yang itu nanti boleh buat test. Saya buat flashing test kepada ada anak-anak saudara saya. Sebab anak saudara saya ni dia jujur dengan saya. Kalau anak-anak orang saya takut dia salah cakap kan. So macam saya buat flash card. Adik mana adik suka sekarang? Macam dia lepas makan, saya kata dia buat. Adik suka warna oren. Sebab dia tengah excited makan, dia akan pilih warna-warna panas. Tapi masa dia tengah nak tidur, adik suka warna apa? Adik suka warna apa? Adik suka warna purple lah. Adik tak suka purple. Adik nak warna biru. Kenapa mak ngah tanya banyak kali ni? Okay, tak apa-apa. Okay, tidur. Macam tu. So, saya punya research berdasarkan kadang situasi, di mana, keadaan, malam, siang. So, jawapan saya konsisten. Maknanya, kalau warna lembut tu mereka lebih anytime ataupun mereka rasa lebih okey je. Tapi kalau warna-warna yang keras, panas tu, mereka ada waktunya mereka tak selesa. Okay. Tajuk sangat-sangat menarik bila dapat saya call di slot ni. Okay. So nanti. Okay, bagi mereka yang mungkin nak tanya soalan, tak tanya sekarang tapi nak tanya kemudian, boleh je dekat Facebook saya, dekat phone saya, tapi WhatsApp je lah. So bila saya sempat ni saya jawab. Lepas tu kalau nak fokus pasal pakaian, pasal warna, tu dia ada topik lain sebab dia ada pendekatan-pendekatan lain. So macam kalau saya bagi talk dulu kepada pelajar, dia nak masuk interview, apa kali impression dia pun lain. Saya boleh bercakap pasal tu, tapi mungkin ada orang lagi dalam bidang lah. Sebab saya tak ada sijil tu. Sebab kalau nak jadi penceramah pasal pakaian exactly tu, sekarang orang marah kalau tak ada sijil tu. Walaupun kadang-kadang saya ikuti juga ceramah mereka, sama je. Tapi sebab orang sijil kan. Tapi kalau nak tanya soalan ataupun nak buat perkongsian lagi, tak ada isu. Boleh je. Okay, ada lagi? Ada lagi tak? Apa dia? Is there any association between color and music? Yes. Puan Lau, yes. Yes sebenarnya. Dia complement each other. So, kita ada pusat terapi dekat UTM eh. Dulu mereka tak buat macam tu. So kita share. So bila kita ada pelajar yang bermasalah, sometimes kita tak dapat entertain mereka. Macam kata ruang lah, kita mereka menunggu kan. Macam tadi yang ada kes yang ibu mengandung, orang nak apa, derma darah. So kita letak dulu satu ruang, mereka bertenang dulu. So it's good kalau kita play music. Okay, kita bagi dengan music. Sebab tu kalau ada setengah jabatan ataupun syarikat-syarikat corporate, while you tunggu kan, dia kan ada music kan. So kita, kalau kita dah lambat ke, ataupun kita sampai orang yang kita nak jumpa kebetulan ada another meeting that we have to wait. So biasanya emosi kita akan settle. Sebab kita akan, lagu apa sedapnya. Okay, lepas tu tiba-tiba sekarang kalau ni tambahan, kalau kita dia ada pewangi bilik ke, kita akan reduce. All that thing will trigger. Sebab mata kita akan nampak, telinga kita akan dengar, hidung kita akan bau. So kalau kita sebagai pemilik ruang tu applykan semua ni untuk membantu kita punya client ataupun tetamu kita, maknanya kita telah bantu dia untuk lebih comfort lah. So kalau orang tengah berpeluh-peluh macam okey lah, bayangkan penghantar food yang grab tu dah lah panas-panas kat luar kan, ketuk pintu you warna merah kan, dinding merah, kasut merah, grill merah. Dia dah lah penat, panas. Lepas tu ketuk-ketuk tak keluar kan. So apa perasaan dia? Dengan ketuk pintu rumah tu cantik. Siap ada muzik lah kan. Lepas tu ada tempat duduk. Lepas tu warna pun okey. Pintu keluar. Maknanya begitulah perbandingannya. Kalau kita kata okey tak kalau muzik dengan warna. InsyaAllah better. Okay. Apa lagi?
Eh, topik warna ni sebenarnya tak habis. Saya ada seorang sahabat yang mengkaji pixel warna. Ah, pixel warna tu dia kaji. Sekarang dia jadi pengarah Balai Seni Lukis Negara, Cik Amiruddin. Ah, tu boleh jemput dia. Kawan-kawan baik saya juga tu. Kalau saya kenal kan dia kata okey je tu. So, apa lagi? Ada lagi soalan nak tanya tak? Ah, dia saya tertinggal ke? Sebab saya solo, tolong. Saya terajin. Tolong Kak Azimah untuk baca soalan. Sekejap ya, saya semak ada tertinggal. Apa saya? Okey. Untungnya orang yang guna kedua-dua otak. Sebenarnya anda semua boleh gunakan kedua otak sebab korang tak sedar ya. Cuba macam saya tu, praktis. Ah, okay, okay. Sampai dengan muzik, cuba you hari ni you dengar lagu sentimental. Nanti you dengar lagu rock. Sebenarnya you tak akan tak suka lah. Tapi you cuma pilih rock yang macam mana. Okay, dia ada slow rock, rock. Yang itu sebenarnya brain kita akan start. Okay, pernah tak you tengok iklan yang sel-sel telah berhubung tu kan, oh apabila sel-sel telah berhubung, so anak-anak jadi sebab manusia ni sama je, so bila you punya brain ada, tak ada orang bodoh dalam dunia ni eh. Allah memang bagi, Tuhan memang bagi kita special, cuma kita kadang-kadang sebab tak cukup ilmu, kita tak pandai. Bukan bodoh, kita tak pernah bodoh, kita cuma tak pandai dan tak gunakan maksimum. Apa ni, susah sangat nak ingat plate number. Ya betul, oh Miza macam saya lah. Saya dah tukar number plate saya, nombor sama semua senang. Kadang bukan saya je ingat, semua staff saya ingat. Sampai orang drive pun ada telefon, puan-puan, kereta pun ada orang drive. Ya, dua pinjam. Sampai macam tu sekali sebab dah mudah sangat. Okay, selalu bercakap dengan kucing, Remy. Tu memang lah, saya memang selalu cakap dengan kucing. Oh, Saza kata, biasa cakap seorang untuk masih diri. Betul lah. Kadang-kadang dah kutuk-kutuk-kutuk mahu-mahu kan, tak apa, tak apa. Aku okey, aku okey, aku bagus. Saya pun macam tu juga. Sejauh mana warna dapat merawat membantu pesakit, emosi, rawatan sekretari. It's experiment dekat pusat. Ni tadi yang hospital Permai dah ada. Cuma tak meluas. Okay. Do color can identify our character? Yes. Saya pernah berbual secara face-to-face dengan beberapa CEO. Saya suka tau, saya suka berbual. Okay. Satu, seorang CEO ni CEO tabung haji. Bukannya sekarang, before. So, dia berbual dengan saya, dia stress je. Dia tengah nak meeting. Saya temankan kawan saya untuk berbincang dengan dia. Saya kata, dia ni stress ni. Kalau kawan saya, kawan baik saya ni present apa, mesti tak masuk. Saya hanya membantu kawan saya. Sebab tu saya tanya, Tuan boleh tak saya tanya soalan? Ya, dia kata. Muka dia garang tau. Ya. Okay, Tuan suka warna apa? You bayangkan orang tengah stres, saya tanya, Tuan suka warna apa? Dia tengok muka saya lama tau. Tak apa, bagi saya 5 minit boleh. Dia kata, okay. Lepas tu dia kata, warna? Apa warna saya suka eh? So, okay, saya pun pilih warna. Satu, dua, tiga saya sebut. Dia kata saya suka warna hijau. Okay. Orang hijau ni biasanya dia tenang. Okay, kat mana ada hijau? Ha, itu. Cuba cik pandang. Betul dah lama dia pandang saya. Kenapa yang cik cakap macam tu? Pak Puan, Tuan marah tadi. Jadi boleh tak bertenang? Dia kata, Ya Allah Puan minta maaf. Ya, saya suka hijau. Patutnya saya lebih tenang. Dia kata. So maksudnya kadang-kadang topik-topik macam cakap pasal warna je semua orang jadi komen. Macam tu jadi baik. Kan? Sebab semua orang boleh bercakap pasal warna. Okay. Karakter tu sebab saya tahu ada seorang, saya bercakap dengan bahagian branding, orang tu dekat Mardi. Saya kata, okay, katakan kita salah pilih warna untuk buat packaging, saya kata. Yang buat design ni siapa? Saya tanya. Sebab kalau saya designer, saya buat design karakter saya macam mana? Okay, kan right? So kadang-kadang kita, kita tak tahu orang tu macam mana. So saya tanya soalan dekat bos ni. Dia kata, designer awak suka, designer ni suka apa? Dia macam design. Oh, okay, saya faham. Kenapa Puan? Saya tengok design ni semua macam terlalu keras. Apa kata, warna-warna dia macam spark-spark gila. Saya kata, okay, balik nanti saya ambil turun. Puan, kenapa? Salah Tuan lah sebab bilik dia, Tuan letak warna sangat keras-keras. Cuba tukar balik. Dia kata, lepas tu dia panggil saya, Puan boleh tak bagi talk dekat saya punya team designer dengan branding? Kenapa? Saya nak ubah karakter. Saya kata karakter tak boleh diubah, tapi boleh di apa macam ni? Diubah suai. Bila orang yang berkaitan tu tahu, dah boleh mengawal diri sendiri. Sebab kenapa saya pilih warna sebagai terapi emosi?
Sebab warna tu kita boleh kawal kebanyakan suasana. Sebab kita yang berada dalam suasana tu, kita yang pilih sama ada nak terus berada dalam suasana tu ataupun tidak. So ada lagi yang saya termiss ke Dr. Azimah? Okay, adakah warna dalam rumah akan mempengaruhi sikap dengan lakuan anak dalam persekitaran luar? Ni macam tadi lah, dia ada tapi cuma tempohnya tak sure berapa lama. Okay, Rosmaria kata, semuanya terpulang kepada ketentuan individu manusia dalam mengatasi diri dan segera berbagai warna. Betul. Amy Philip, saya tak nampak Amy dalam ni. Amy dah keluar ke? Amy Philip kata, oh tak kira jenis saya, sebab kanan jenis bersosial. Salah tu, bukan jenis bersosial. Bersosial ni ada banyak. Bukan bersosial. Okay, saya masukkan posisi bersosial tu maknanya orang macam pesara-pesara ni sebenarnya dia, sepatutnya dia otak kanan. Sebab kalau pesara tak suka bersosial tu, dia bukan pesara lah kot. Kan? Memang kena bersosial lah. Walaupun kadang-kadang stres, muka macam buka kerut. Sudah saya tegur. Madam, are you angry? Sebab sudah saya banyak foreigner. Dia kata, why? Dia kata, saya tak senyum. Okay. Macam saya selalu adjust. Sebab saya selalu cakap dengan student saya, tegur saya kalau awak tak selesa. Sebab dia bayar kat UTM jurang mahal-mahal. Tapi saya tak ajar dengan betul. Siapa ni? Ada lagi? Ada lagi ke? Okay, saya rasa kita dah almost jawab semua. Okay, kesimpulannya, kajian, sebab saya kata, kajian yang betul-betul perlu jalankan untuk proofkan kita punya dapat yang dipandang oleh architecture. Saya ada sahabat-sahabat dalam architecture, mereka belajar tapi maknanya tak ada pengukuran. Biasanya kalau kita buat design rumah ataupun chat, kita akan tanya pada pengguna tu, cik nak warna apa, dan kita cuba sesuaikan kan. Tapi cuma kita nak macam ruang-ruang yang digunakan oleh masyarakat umum, ruang-ruang yang digunakan oleh ramai orang, sepatutnya diambil kira untuk dapatan-dapatan kajian yang beginilah, supaya tak ramai, lebih ramai orang dapat menikmati kajian ini dan di emosi mereka lebih lebih stable. Saya nak cadangkan kalau ada sesiapa yang berminat tahu pasal warna, boleh baca buku tulisan Adler and Linda pada 2021. Rasanya boleh ada Google berkaitannya, responding to color. Yang ini salah satu bahan bacaan yang saya sangat suka sebab dia melibatkan jantina, umur dan sikap individu. So yang ni cuba-cuba baca, sebab mungkin saya banyak benda yang saya cakap pun tak habiskan sebab masa pun ada. Saya rasa saya mungkin tertinggal banyak lima. Kajian klinikal ni maksudnya sekarang kita tanya banyak, kajian kita banyak ada respon, tanya, soal sidik kan. Ada satu kajian yang dibuat tu, mereka gunakan satu mesin untuk semak kadar tekanan darah. Lepas tu ada yang buat beberapa test yang cakap benar, cakap salah tu, itu dia pun dah nak buat. Tapi mereka tak dapat dan jumlah yang ramai sebab mesin-mesin tu kena bawa. Maknanya lepas tu kajian tu semua kena ada lab. Jadi agak sukar. Belum ada lah yang ni dari segi klinikal sepenuhnya. Okay. Okay. Ya, ini saya percaya lah kalau kita dapat implement this idea about macam menggunakan warna untuk trigger emosi supaya lebih stable dengan pilihan warna betul, dia akan menambahkan productivity dan juga improve kita punya motivasi. So kalau itulah Dr. Azimah yang saya dapat kongsi. Kalau ada perlu lain boleh tanya soalan. Rasanya kita dah share map tadi ya. So kalau ada lagi yang berkaitan, nanti boleh simak ni dekat IG ke Facebook saya. Kalau lambat, saya akan jawab, tak mungkin lambat. Kalau ada nak tanya soalan ke. Suju, JP pun kurang warna-warni. Apa yang JP? Memang jarang nampak orang Jepun dengan warna-warni, pengarah APG. Okay. Betul lah.
Sebab kat Jepun saya rasa memang warna-warna dia orang tenang. Sampai saya masuk dalam train, saya bercakap pun orang terkejut. Orang Malaysia memang bercakap ke dalam train nampak. Rupanya orang kat Jepun tak bercakap dalam train. Saya dengan kawan-kawan saya berbual. Eh, tadi breakfast apa? Eh, lepas ni kita nak turun kat mana? Semua pandang saya. Lepas tu orang kawan-kawan saya Jepun cakap, oh ma'am. Dia kata dekat Jepun orang tak berbual sebab dia kata itu mengganggu emosi. Saya kata, oh level sir orang Jepun tingginya sampai orang yang berbual boleh mengganggu emosi. Sebab saya duduk kat Malaysia, saya kata orang kat, sampai tanya saya soalan, kawan-kawan saya dekat Jepun, dia kata orang Malaysia semua memang suka ketawa-ketawa, gelak-gelak. Yes, we do. Sebab kat sana saya jarang sangat nampak orang Jepun ketawa gelak-gelak. Senyum is maximum. So kalau orang kata Jepun is better, saya pernah berada di beberapa negara lain. Saya bukan bias dan saya juga mix, ada darah Indian, ada darah Cina, darah Arab. Eh, saya tetap bersyukur, maksudnya Malaysia lah. Saya bila pergi mana pun saya rasa Malaysia lah. Malaysia ni dia macam-macam. Kalau mengarut, mengarut betul. Kalau bagus, bagus betul. Saya tengok design dia semua macam terlalu keras. Apa kata warna-warna dia macam spot. Dayang ada masalah dekat dia tu. So anything lagi nak tambah ataupun off sampai kat sini saja ataupun bagaimana, Kak Zima? Okay, nampaknya kita dah berada kat penghujung. Very interesting, very interesting ya. Ataupun ada yang buka. Okay. It's very very interesting eh, mendengar tentang warna dan emosi. Thanks to Hana. Kata perkongsian sangat-sangat bermakna dan sangat-sangat bermanfaat. Jadi saya selaku moderator untuk bicara ilmiah, kami bagi pihak IPG KPT mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada penceramah kita Puan Siti Nurul Hana dari UTM yang telah sudi berkongsi kajian beliau antara perkaitan warna dan emosi ni. Jadi terima kasih juga kepada para pengunjung semua dan pastikan tuan-puan telah mengisi link SPLKPM untuk tujuan jam kredit latihan. Tadi saya boleh terkeluar. Lagi finally dapat masuk balik, agaknya ada sambut-sambut yang left tu saya boleh mencelah. Okay, terima kasih sekali lagi kepada semua dan semoga kita jumpa lagi dalam sikul akan datang. InsyaAllah akan ada siri kedua yang berkaitan dengan warna juga. InsyaAllah. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana jumpa saya. Jumpa lagi semua. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Thank you so much. Okay.